menggunakan teknik belajar sambil bermain. So bila kita lihat balik, pemain yang sedia ada Sahibah. Jadi sungguh jadi kata. Tapi kita masalah kita sekarang ni ayat. So kita buat Sahibah bawah, susun kataan tadi bagi dengan ayat. Kalau kita ni kenapa tak pilih Sahibah bawah bermain, bermain sambil belajar, sebab kita ada sebagai teori main sini. Main tempat dibantu perkembangan bahasa dan pemikiran. Jadi kalau kita lihat di sekolah, bila sampai tahap murid membina ayat. Apa masalahnya? Masalahnya mereka tidak boleh. Ini kuasa kata. So kuasa kata dah ada, tapi dia nak menyusun ayat ni. Nak pastikan ayat tu betul. So kita gunakan subjek, dan kata nama, kerja, dan so bila dia nak susun balik, saya ada frame. Kita tahu lepas saya dekat masuk mana, mana, mana. So bila dua dia bebas. Tak, tema dia ikut tema lah kalau dia kata nak kereta. Semua cerita pasal kereta saja. Jadi dia akan ambil kad, kita akan bagi sama sampai semua dah habis. Orang terakhir dapat kad, dia akan mula dulu. Dia akan susun ayat. Dia ada tempat untuk letak kad. Nah, dia, kalau dapat letak sini saja. Kalau dia nak letak ayat kereta lebih kurang. Ah, dia letak. Selepas siap, dah bina ayat, kita pantau tengok apa betul ke ayat dia. Kalau tak betul, dia yang diterima ayat yang ada potensi. Dia baca daripada kiri ke kanan atau ke bawah. Kita boleh pusing. Murid dia tak akan pandang daripada belakang. Dekat sini murid tak akan buat, dia akan pusing. Dia ada lubang untuk imejen ni. Nah, jadi dia boleh pusing arah murid. Jadi dia tidak ada apa panggil kita menyebut daripada belakang. Sebabnya murid ni baru nak belajar dan ketam merah ni bantu dia membaca. Saya boleh main sampai 7 orang. Lebih pun boleh. Jadi bila kita dah habis murid dah pergi, yang penting kan kita akan letakkan murid bagus, murid lemah, supaya dapat bantu. Ni bukan pertandingan. Untuk tak satu bukan pertandingan, untuk nak belajar. Jadi bila semua dah buat bina ayat, kita akan datang tengok. Kita tengok okay, ayat yang cantik, yang betul, kita biarkan. Ayat yang tak sempat habis, kita tanggalkan. Kita angkat, kita boleh buka ni. Kita boleh buka, kita letak dekat depan murid baca dulu dan murid salinda tiga selangkai. Mula bina ayat, kedua kita baca sebut balik, yang ketiga kita salin dengan cara yang betul. Maknanya kalau kat sini huruf kecil dia kena letak I, huruf besar untuk ada titik. Jadi ini tiga selangkai. Jadi itu. Jadi untuk ini tema untuk bebas akan ada dadu, paling dadu ini tahap 2, maknanya 3, 4, 5 yang dah memang dah menguasai predikat semua ni dah boleh buat satu. Dari ayat dia punya huruf pun lain, dia bukan macam ni, warna dia warna-warni. Kalau warna orange, ini untuk kata kerja saja. Kalau hijau apa kata apa ni sendiri, kata hubung. Kalau warna putih ni nota, sama dengan ini semua tahap 2. Jadi dia akan ada markah. Letak warna merah ada markah dia. Kira markah satu paling banyak dia menang. Kita kena set masa dia, bukan main sampai habis. Dia kena set masa. Kita tak boleh bagi dia main sampai 1 jam. Setengah jam main, lagi setengah jam kita buat latihan. Kita punya RPS pun boleh buat setengah jam main, lepas tu membaca, lepas tu namanya. Jadi alhamdulillah, jadi untuk tahap 2 dia main ikut ni, dia punya arahan paling 5 tengok sini apa punya arahan dia akan tentukan. Tapi dia bertanding.
boleh buat pertandingan. Jadi kita boleh gunakan ni untuk budak prasekolah pun. Saya ni budak saya prasekolah mengajar. Budak prasekolah saya, untuk budak yang dah mahir sangat, dia dah bosan, kita bagi main-main saja. Kita boleh tumpu pada budak yang lemah. Jadi itu sahaja daripada saya, cara main, ada nak tanya. Ini untuk seterusnya. Okey, Aiman. Kita lihat kepada pembedaan alat ini. Alat ini mudah dibawa, mana-mana. Sebab dia boleh tercas juga dia, sebab kita akan lihat. So, ada beg tak? Ada beg tak? Ha? Dalam beg ni atau buat macam ni je? Tak, tak perlu. Dia tak tepi. Dia tak letak buat macam ni. Dia tak ada makut. Ada makut. Kita berhasil buat beg lah. Dia berhasil buat okay. So, bila dia mobility tempat, so, kita boleh bawa benda ni ke mana-mana mengikut kesesuaian boleh. Benda ni pas susah tau. Ada beg. Pas kan. Kita kau. Kita kaya raya tak naik bas. Ya, ni boleh simpan dalam kelas. So dekat situ kami telah simpan buat try permainan ni di sekolah lain. Antaranya berdekatan dengan sekolah kami, Sekolah Palu 9 dan Sekolah Palu 14. Dan kami memanggil guru-guru yang tahap 1 lah. Kami try untuk yang ni untuk tahun 1. So daripada feedback tu, cikgu dia kata boleh gunakan ni dan mungkin dia pun boleh buat sendiri. Saya kata memang boleh buat sendiri. Tapi perlukan masa sikit lah. Sebab sebelum kita nak sediakan bahan ni, kita boleh penting perkataan ni. Perkataan ni kita perlu wujudkan satu ayat lengkap. Dan ayat tu dan ayat tu perlu perlu sesuai jika dia letak di mana-mana. Dan so dengan itulah kami cuba untuk buat sebab untuk membantu guru-guru lain juga dalam proses menarik minat untuk murid. Untuk membina ayat. Kalau dalam kaedah lama, kalau kaedah lama kita cakap bagi macam bagi satu gambar, suruh murid buat ayat. Jadi bila dengar macam tu murid pun boleh macam mana nak buat. So jadinya dan tadi kita dah bagi tema, kita bagi kad ni dan dia try susun.